Selamat datang di Menganti, sebuah kecamatan di Gresik yang menyimpan warisan spiritual dan budaya yang kaya. Salah satu peninggalan pada masa kejayaan Hindu, yakni Pura Jagadumadicaka. Pura ini terletak di Dusun Laban, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Pura Jagadumadicaka berdiri sebagai saksi bisu dari perjalanan panjang spiritual dan budaya di Gresik. Pura ini dikenal memiliki akar sejarah yang dalam terkait dengan pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Timur pada masa lalu. Pura ini dibangun pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit sebagai pusat keagamaan dan budaya. Pura ini tidak hanya mencerminkan kekuatan spiritual masyarakat, tetapi juga merupakan simbol kekuatan kerajaan saat itu. Arsitektur Pura Jagadumadicaka berbeda dengan pura-pura yang ada di Bali. Pura Jagadumadicaka memiliki struktur yang terbilang khas dan unik karena perpaduan antara gaya Hindu-Buddha dan sentuhan elemen lokal Jawa. Struktur pura ini dirancang dengan detail yang rumit, termasuk berbagai pelinggih dan halaman yang memiliki makna spiritual. Di Pura Jagadumadi ini terdapat struktur mandala yang terbagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu mandala nista, mandala madya, dan mandala utama. Dan terdapat juga Bale Pekukul, Bale Agung, dan Bale Persantian. Ini merupakan pelinggih utama Padmasana Pura Jagadumadicaka yang berfungsi sebagai tempat pemujaan utama. Simbol dan elemen yang terdapat di pelinggih Padmasana yakni gambar Asingkia, Dua Ongkara, Wisnu, Mahadewa, Brahma, Niswara, Siwa, dan Sawasti. Pura Jagadumadicaka digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu-Buddha yang melakukan berbagai ritual dan upacara keagamaan dengan tujuan untuk memuja dewa, melakukan persembahan dan berdoa. Selain untuk tempat beribadah, pura ini sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk acara-acara sosial dan budaya, seperti perayaan, festival, dan acara komunitas lainnya. Untuk Pura Jagadumadi. Iya, Pura Jagadumadi sendiri ini bagaimana sih Pak sejarahnya, awal mula dibentuknya, terus berdirinya kapan gitu Pak? Bapak mengatakan bahwasanya kalau berdirinya pura ini ya? Iya, berdirinya pura. Dulu itu bukan berbentuk pura, itu masih sanggar pamujan. Karena standarnya dulu masih kepercayaan. Begitu ada masuk ke Hindu, bagaimana struktur tempat ibadah agama Hindu kan gitu, baru mengenal pura-pura dari Bali kan gitu ya. Akhirnya kita membuat satu apa kan organisasi ya, seperti ketua BADI dan buku lainnya, kesepakatan untuk menggali dana swadaya. Akhirnya bisa beli tanah ini sampai tanah yang itu. Barulah kita bentuk struktur tempat ibadah pura yang betul-betul sesuai ajaran agama ini juga kita. Ini untuk bentuk Pura Jagadumadicaka sendiri ini sama dengan pura-pura yang lainnya atau ada unsur yang sendiri Kak? Unsur khasnya? Kalau memang dari struktur pembangunan, ya, dari arsiteknya, ini memang beda sih. Kalau semua di Jawa Timur, orang yang ngomong sendiri arsiteknya itu ingin membangun di pura sini itu sesuai paling tidak kita samakan dengan di Jogja yang ujungnya dari batu. Dari kali seluruh Jawa Timur nggak ada yang batu yang cuma di sini. Berarti ini untuk pembuatan sendiri dari batu ya Pak? Ini dari batu Tulungagung. Batu Tulungagung. Saat kegiatan Pak, ini pas waktu mungkin bisa kegiatan yang dilakukan di pura ini adanya melibatkan masyarakat sekitar atau hanya seputar di lurang lingkup pura saja? Kita lihat dari situasi acara ya. Ya. Kalau memang seperti hari Nyepi itu semua unsur kan terlibat. Lagi
acara Pio Dalan. Pio Dalan itu ulang tahun. Ulang tahun Pura ini satu tahun sekali. Oh, satu setahun. Namanya apa Pak tadi Pak? Pio Dalan. Oh, Pio Dalan. Nah, itu juga bukan umat Hindu saja. Semuanya semua. Ya Pak? Dari yang paling menonjol ya di Hari Raya Nyepi sama Pio Dalan. Tapi kalau Hari Raya Kuningan, Pak Kresi dan sebagainya itu cukup gentle umat kita sendiri. Karena kegiatan tidak terlalu besar. Oh. Ya. Pura Jagadumba di Caka sebagai penjaga warisan budaya dan spiritual. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap ritualnya menghubungkan kita dengan masa lalu. Dan setiap doa yang dipanjatkan memperkuat ikatan antara manusia dan keilahian. Sekian, terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Sampai jumpa di dokumenter selanjutnya.